Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan posting dokumen tips. Pertama, kalian tekan your dashboard. Pilih upload file. Oh, maaf, pertama-tama kalian buat dulu dokumennya. Kalian ambil judul. Setelah judul, kalian isi teks 2 baris. Jika seperti ini, kalian gunakan notepad saja. Seperti ini, lalu gunakan deskripsi. Renggang seperti ini, kalian bisa perbaiki dulu. Seperti ini, setelah kalian tempelkan deskripsi kalian, di sela-sela deskripsi ini kalian isi foto. Pilih foto produk kalian. Kalian isi sampai 5 foto. Seperti ini, kalian isi lagi. Jika sudah 5 foto, kalian scroll ke bawah. Di bawah nomor telepon ini, kalian pilih tag 2 baris. Setelah kalian tempelkan tag, kalian tempelkan hashtag juga. Pilih 2 kotak. Seperti ini. Jika sudah, kalian simpan.
untuk nama file kalian pakai judul saja, nggak apa-apa. Tes file not, kita promo ini terus. Sudah selesai, kalian upload file. Nama kalian, pilih judul kalian. Untuk tipe kita pilih dokumen. Tag kita pilih satu kotak saja. Kita pilih satu kotak lagi. Sudah selesai deskripsi kita buat. Untuk deskripsi kita kasih tag dua kotak. Kasih dua kotak tag. Lalu deskripsi. Setelah deskripsi kita kasih tag lagi. Setelah tag kita tempel hashtag. Jika sudah, kita upload file kita. Kita pilih file yang kita buat tadi. Tunggu, masih proses upload. Jika sudah file kalian diupload, kalian pilih submit. Uploaded successful. Kita klik your dashboard. Untuk menyalin link biasanya ada titik tiga di sini, namun di sini tidak ada. Sekian untuk video upload dokumen tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.